Iya, mau gue ntar hari Minggu kalau ada waktu. Nggak ada? Bang, yo. Coba konten coy, mana tahu ada kan konten, nemu di jalan kontennya, mana tahu nemu kita kontennya coy. Polisi lagi patroli tadi tuh barusan. Ini tadi orang-orang pada ngumpul di sini nih. Pada ngumpul tadi sini nih coy. Kosong malam coy, gak ada apa-apa, ini sepi, menikmati kita malam hari ini. Pada ini pada ngebut orang-orang, kita putar balik lagi sekali ya, enak banget anjir kalau malam-malam gak ada konten kita ini coy. Putar balik dulu sekali. Tania belum nemu settingannya brother, jadi makanya gue belum pakai, karena gue takut kalau motor itu lemas. Gue takut motornya lemas, makanya belum gue pakai. Motornya belum gue pakai, takut lemas pak. Kita santai-santai aja ini mah. Terbalik dulu sekali kan. Ngeliat-ngeliat orang-orang. Ngeliat orang-orang ngebut pak. Banyak yang ngebut itu pak. Bikin konten pak, daripada kita nggak ada konten kan ya, daripada kita gabut kan ya. Mending kita balik, putar balik aja kan, kita tungguin ngabers-ngabersnya lepas, habis itu kita balik ciao ke itu. Gak ada lagi nih yang lepas nih.
Harusnya ada yang lepas itu, Cok. Buat bikin konten kita, Cok. Nah, nungguin di sini ya. Nungguin lah, ngabers-ngabers tuh. Ngeri kali, bah. Orang-orang, bah. Ngeri kali orang-orang, bah. Start di sini, coy. Malang dia, mau narik dia nih. Mau narik dia, coy. Lebih enak kayaknya buat ngekor-ngekor. Ini berat, coy. Berat banget ini, mah. Dan tak pernah aku sesali cintaku untukmu. Wih, coy, cantik banget, Pak. Karena bagiku telah milikimu. Tiga, brother. Kita balik konten jam 2:30, coy. Ini kalau konten itu sebuah perjuangan, coy. Benar, gue nggak bohong. Konten itu adalah sebuah perjuangan.
di mana kita berkarya, di situ ada pengorbanan waktu, di mana kita membuat sesuatu pasti di situ ada waktu yang dipakai, tenaga yang dipakai gitu. Jadi ya semoga teman-teman terhibur dan gua enggak sia-sia capek-capek keluar malam. Semoga teman-teman terhibur dengan vlog ini gitu. Nih Bang. Meter nih coy. Coy. Ada dua video yang belum gua upload, brother. Moga gua singgah di sini nih. Di sini begal banyak, Pak. Ketiga. Begal banyak tadi di situ tuh. Kalau di sini masih rame, Pak. Aman lah untuk singgah. Kalau malam-malam mah serem, Pak. Menikmati malam-malam ini, malam-malam aku sendiri. Sering nyanyiin juga, brother, kan? Gua juga, Pak. Kalau gua nggak ngevlog kadang gua nyanyi, tapi kebenaran ini gua lagi ngevlog. Gua mau nyanyi, ya udah gua nyanyi aja lah. Persetan dengan dua suara gua jelek apa gimana ya? Gua bodo amat. Yang penting gua senang. Ya itu. Meskipun dengan gua nyanyi nggak menghibur teman-teman ya, mohon maaf lahir dan batin nih. Cuma ya gua cuma pengen ngonten aja, brother. Mana
mana tahu gitu kan ada produser rekaman yang ngeliat gue nyanyi dan suara gue jelek mau direkam bener-bener gitu. Kan unik gitu kan suara. Lagi pacaran jam segini 2:30 pak. Anak orang bawa pulang coy. Ngeri kali anak orang jam segini masih dibawa keluar. Gimana tanggung jawabnya? Di sini bisa bisa apa yo? Lagi nyampe kita berada ini. Wah, di situ nih teman nih. Kayaknya dia pesan Gojek gitu deh. Teman-teman semua sangat bermanfaat buat akun YouTube ini. Gua Rene pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu WhatsApp. Jangan tinggal dulu brother nih. Lampu merah soalnya nih. Mau lihat gua ngangkat enggak? Ngangkat enggak tuh. Lampu merah soalnya nih, Pak. Aduh, pegel banget badan gua.